ketemu lagi dengan Esa Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini saya bersama Bang Rian nih, ada di Bintara, tetangga ternyata kita ya. Iya. Iya, dia di Bintara, saya di Pegilingan, nggak jauh-jauh lah. Dekat lah. Sejak kapan nih main ikan? Main ikan udah dari tahun 2020. 2020? 2020. Itu udah predator atau gimana nih? Awalnya kita dari main fish, kecil-kecilan. Habis itu baru kita main ke discus. Ya. Dari discus balik lagi ke main fish. Habis itu baru main ke predator. Predator lagi. Iya. Nah, ini penjualan partaian apa satuan nih? Untuk ecer bisa, ecer minimal per 10 sampai 20, untuk partai per 50 sampai per 200 ekor. Ya, ya. Itu. Yang bisa ikan apa aja yang bisa ada di sini? Yang ada di sini kayak Oscar sama Pibas. Oscar dan Pibas. Nah, iya. Teman-teman yang breeding Pibas. Karena saya juga di rumah main Pibas loh, breeding loh. Mantap. Nah, cuma belum pengalaman, jadi banyak yang gimana ya? Banyak yang jomplang. Jomplang ikannya. Kita lihat pom ya. Oke, siap. Oke. Boleh. Ayo teman-teman kita ikuti liputannya bersama Bang Rian nih. Yuk. Ayo. Nah, ini anak kan ini? Iya, tiger ya. Batik. Tiger batik. Iya. Oh, ini umur berapa bulan nih? Ini udah masuk umur 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Iya. Ya. Biasa kalau Oscar nih kalau nelar sampai berapa anakannya? Tergantung dari indukannya. Ada yang sampai 2.000, sampai 3.500, malah sampai ada yang 4.000. Pernah nyetak sampai 4.500. Itu sampai hidup semua itu? Ya dibilang hidup semua, ya alhamdulillah hidup semua. Ya ternyata Oscar tuh banyak juga ya. Banyak. Ya. Biasanya ada Oscar apa aja jenis ini? Di sini baru ada tiger batik sama tiger albino. Tiger albino. Iya. Nah, kalau yang ini jenisnya apa ini? Ini tiger batik dia. Batik ya. Tiger batik. Oke. Nah, kalau ini partaian gimana nih harganya? Kalau untuk partaian kita kenain di harga 1.500 per ekor itu untuk angkut semua. Angkut semua. Iya. Satu tank ya. Satu tank. Nah. Gitu. Satu tank berapa nih? 300. Satu tank ada yang isi 300, ada yang isi 400. Pasti 400. Iya. Oh, 1.500 tuh kalau partaian. Jadi jangan tanggung-tanggung. Mau pembesaran nanti nih untuk progres ikan-ikan bisa langsung borong di sini. Iya. Yuk lanjut. Okay. Yang mana lagi nih? Yang di dalam palingan. Dalam. Iya. Kita lihat di dalamnya. Banyak ini. Wah, ini dia. Ini jenis apa nih? Tiger albino. Ah, tiger albino. Iya. Ini tetap nanti udah besar tetap albino ya? Tetap albino. Iya. Tergantung ini kalau kata orang sih bisa jadi dua jenis dia. Dua jenis? Iya, bisa jadi Paris albino sama tiger albino. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini. Kalau ini harganya berapa nih? Kalau untuk albino kita buka di harga 2.500. 2.500. Iya, per ekor. Beda ya agak mahalnya albino ya? Iya. Itu dia, soalnya lebih lakuan di pasaran biasanya di albino. Albino ya? Iya. Cuma Paris gimana? Paris ada nggak? Kalau untuk Paris, kemarin sih baru sold out. Oh, sold out. Iya. Oh, ini ya, indukannya nih ya? Ini iya. Ini karantina apa gimana nih? Itu baru diambil dari kolam. Oh, baru ngangkut ya dari kolam ya? Iya. Nah, ini nih, indukannya nih. Lagi digabungin. Paris. Oh ini jenisnya apa? Itu dia Paris albino juga sama om, cuman beda di warna doang. Full ya. Ada yang merah sama yang kuning. Oke. Yang ini apa main piece ini? Ini main piece, bulgar yang silpoin. Kalau main piece berapaan? Kalau untuk bulgar yang silpoin kita buka di harga 25.000 per ekor. 25.000. Iya, ukuran 3-4 cm. 3-4 cm. Oke, lanjut. Oke, siap. Kita di sini.
Ini oh ini masih baby tiger batik. Tiger batik ya. Tiger batiknya wah ini baru berapa bulannya hitungannya? Sama. Oh, sama kayak yang depan. Kecil ya? Iya. Ini juga nah, untuk ke bawah rayakannya ada. Rayakan ini ya. Ini. Oh, rayakannya. Ini baru berapa minggu ini hitungannya? Ini hitungannya baru masuk ya 11 hari. 11 hari. Iya. Nah, ini rayakannya. 11 hari. Kalau kayak gini kasih pakannya apa? Kutu air. Kutir ya. Iya. Oke, lanjut ini ada Orinoco. Wibah Orinoco. Iya. Ini ukuran berapa nih? Ini masuk ukuran 4 sampai 4,5. Kena harga berapa? Untuk Orinoco kita buka di harga 25 per ekor per 50. Per 50. Oke, ini mono. Bebas mono. Mono. Iya. Ini ukuran 65 ya? Apa? 56. Ah, 56. 56 cm. Ya. Kena harga berapa nih? Kalau 56 cm kita buka di harga 8.000. Per 50. Per 50. Iya. Lanjut yang ini agak gede nih ya. Iya. Ini ukuran berapa? Ini ukuran 78. Ini apa nih jenisnya? Mono sama kalberi. Oh, silang? Enggak. Oh, karena campur. Campur, ya? Iya. Oh iya, ada mongka, ada mono, ada kalberi gitu. Iya. Harga berapa nih? Kalau untuk kalberi di size 78 cm kita buka di harga 30. 30. 30. Kalau untuk mononya kita buka di harga 15.000. 15.000. Iya. Oke, ini sama juga ya? Sama, nah, tiger batik. Sama mono juga. Mono juga? Iya. Ukuran? Ukurannya masih random sih dia. Oh, masih random. Iya, 456. Oke. Wah, ini indukannya? Iya. Ini mono ya? Mono. Yang ini Oscar. Oscar. Albino. Albino sama tiger batik. Ini RTC jual juga nih. RTC jual. Ukuran berapa nih? Itu kemarin kita ngukur di ukuran 30. Kena harga berapa? Kita buka di harga 100.000. 100.000 nih RTC. Iya. Kalau ini kalau yang gede-gede enggak ada ya? Indukan kali dijual enggak? Enggak. Indukan mah aset ATM. Aset. Nah, ATM-nya. Iya. Nah, ini indukannya. Iya, itu tiger batik juga. Tiger batik. Tiger black sama tiger batik. Nah, ini indukan mono. Mono. Dia udah 6 kali produksi. Tiger indukannya. Iya, tiger batik sama tiger albino. Oke. Ini ya. Ini indukannya ya, teman-teman ya. Dari langsung kita bisa lihat indukannya. Eh, oh, ini udah jenong ya, bentar. Iya. Udah birahi banget nih. Iya. Ceweknya yang masih belum mau buang telur. Tinggal di pot makanan ceweknya. Iya. Oke. Kalau untuk yang bawah ajul. Oh, yang bawah ini ajul. Bawah ajul. Ya. Kalau pakan cere aja. Pakan cere laut kita makainya. Oke. Yang bawah kalberi. Kalberi indukannya ya. Iya. Oke,
Oke. Kita ngobrol. Siap. Kita udah lihat nih ya, untuk dari babynya sampai indukannya, jadi yeah. kita bisa lihat indukannya seperti apa nanti babynya ya nggak jauh-jauh lah dari indukan. Nah itu dia, benar. Bang, kalau minimal pembelian berapa tadi kalau minimal pembelian? Kalau untuk minimal pembelian, kalau untuk di size gede itu 10 sampai 30 ekor. Mm-hmm. Tapi kalau untuk partai per 50 sampai per 200 ekor. Iya. Kalau parah kan bisa mending datang ke sini aduh satu tank borong. Nah, itu dia benar. Jangan tanggung-tanggung kan. Cepat habis di sini. Entar telat kehabisan. terbang kalau untuk apa? Oscar tuh baby kayak gitu, makannya apa selain kutir gitu ya? Palingan kalau misalkan udah masuk ukuran kuaci itu dia dikasih cacing sutra. Cacing sutra. Cacing beku ya. Nah, itu. Jadi itu sampai besar pakai itu, itulah udah ukuran 5 sampai 6 sampai berapa ya? Bisa makan cere ya. Iya, makan cere itu udah di size 456 cm. Iya. Cere ya. Ya, cere halus. Terus kalau penjualan nih di mana aja nih Bang? Palingan kita main di Facebook sama di Instagram. Main di Facebook ya? Facebooknya apa namanya? Facebooknya namanya Apriansyah. Iya. Terus kalau Instagram? Instagram namanya Bintara 12 Fish. Oke. Okay. Kalau WA boleh deh WA-nya? 0859 2194 1213. Nah, di situ ya teman-teman ya. Kalau mau cari bisa kontak langsung sama Bang Rian atau alamatnya Bang, boleh jemputin dah. Alamatnya Jalan Bintara Raya RT13 RW 10, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, nomor 06. Nah, teman-teman ya, mau cari bisa kontak, datang atau mau datang sini, tadi alamatnya ada di bawah sini. Iya. Oke, teman-teman. Ya, tadi kita sudah review, sudah nentuin harga dan sudah kasih alamatnya. Ya. Jadi teman-teman berminat bisa kontaknya di bawah ini. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen. Subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke, salam Islam. Flow.